Oke, kita main lagi sama Rian Grafisi, saudara-saudara. Dan kali ini Elo, kita kita main akan apa? bermain horror map yang berjudul Upin Upin Ipin Ipin, Scary Scary House. House. Oke. Yang dibuat oleh ini Kudos Yete. Wih, bisa Kados goyang-goyang gini, Mat? Mana? Bisa goyang-goyang gini? Oh iya, Cok. Kok bisa? Keren, keren, keren. Ada store-nya juga. Apa story-nya. ini? Hah? Apa itu? Gak bisa bahasa Inggris. Ada karakternya juga, Upin dan Ip. Woy. Mengharap ke kita, Cok. Oh, ini map-nya. Halo, Upin dan Ipin. Apa di sini, guys? Gergaji, palu, shovel, and crowbar. Oh, mungkin kita akan nemuin nanti di yang di dalam yang harus dipakai. Oke. Ya udah, mulai. Langsung mulai. Gas. Loading, waiting, horror. Apa? Kita lihat saja siapa yang teriak pertama ya. Dan chest. Tidak ada isinya. Oke. Wih, ini harus mulai apa? Gak tahu. Oh, sini butuh gergaji. Ini blue key. Ini apa ini? Apa persembunyian kah? Ah, apa sembunyinya, coy? Jadi teringat backroom, cok. Iya, ini ke bawah. Kita kesini dulu. Ada apa di sini? Gak ada apa-apa. Ada chest, tapi nggak bisa diambil. Ada suara, Cik? Ya, Kak. Gua nggak ada. Gua cuma dengar suara notif. Yuk, ke bawah. Nggak ada apa-apa. Gua pakai headset jadi kedengaran, Cok. Ada yang suara kayak pake lagu-lagu gitulah. Lagu. Oh, kayak ambiennya. Ambien. Iya. Ini red, key red. Ini kayaknya kita harus cari tempat persembunyian dulu gak sih? Gak ada, gak ada. Gak ada apa-apa. Oke, keluar dulu lah. Ya inilah tumbal. Oh, butuh hammer. Oh, itu tutup. Ya jaga-jaga, siapa tahu di sini kan ada ini. Bisa jadi. Enggak. Gak ada apa-apa di sini kok. Gak gigit kok. Paling gitu lah. Frame. Nah, Lucky. Aduh. Oh, Lucky di atas. Berarti kita frame kembali ke atas. Gimana kiri ya? Kiri. Nah. Ada shuffle. Shuffle. Aku gak liat ada asin dari tadi. Kita sekeliling lagi. Ada pintu kah yang belum dibuka? Itu exit ada. Wait. Apa? Itu exit bisa dibuka gak tadi? Bisa nih exit nih? Ada ini, Cok, ada Ipin. Ada exit nih. Ada kuburan, coy. Ada Ros. Opa. Upin. Ah, Pak Karil, Upin Ipin udah mati, coy. 2012. Jadi Ambil yang mana dulu ini? Oh, bentar. Oh, ini Sen nih. Mana, mana? Ini Sen. Nah. Ada palu. Apa? Oh, yang ngambil. Lu yang ngambil, Wah. Cok. Wah, ngeprem. Agak ngelip dikit ya. Tapi gak apa-apa lah. Masih bisa. Hati-hati ada Ipin tadi. Gak ada, takut Ipinnya sama gua. Tadi seingat gua di sebelah kanan deh. Nah kan, aku nggak ada apa-apa sih. Itu halusinasi, halusinasi. Ya kali, Upin-Ipin tuh baik. Upin-Ipin tuh baik. Oke. Kurang jump scare sih. Sini. Waduh. Sini.
Tunggu. Gua ini dulu. Didapat mah dia, Cok. Putarin dulu. Tayo. Oh, dapat red key tadi di samping sini. Samping kanan ini kan? Kayaknya udah enggak ada. Iya, sini. Princess tahu tadi. Nah, ya benar. Dapat saw. Aw, namanya aw bukan saw. Namanya aw bukan saw. Saw tadi di atas ya? Maybe yes. Di atas ini mesti ingat gue. Oh ya, sini. Oke, dapat players. Apa? Ini apa namanya? Ya? Lupa, Cok. Tang. Oh, nah, buat ya. Ini kali yang di chest. Yang chest sebelah sini. Soalnya tinggal ini yang belum kebuka. Aduh, nge-frame. Aduh, ada dia, Cok. Ada dia. Ada di situ. Di mana? Di belakangmu. Awas. Aduh. 2 hit. Didapat kan? Sakit kali. Sincok. 3 hit. Mati. Ya, ke sini kah? Wih, hilang, Cok. Hilang. Gua nge-frap dikejar loh. Untung gua periksa tadi. Dapat keycard. Dibawa mobil. Apakah tadi yang apakah di ini? Ya? Di kuburan. Dibawa di kuburan. Kuburan. Di luar. Nah, ini aku jadi tumbal nih, HP ngeframe dijadikan tumbal. Bukan, Cok, gua gak hafal map. Harus lewat 5 kali kayaknya baru bisa tahu, Cok, lewat mana. Mapnya kecil loh hitungannya loh. Naik. 3, 2, 1, go. Lagi nih, mobil adik-adik. Aduh, kalau ke belakang. Ada apa? Wey. Please. Wih, Upin. Upin, kok kamu botak? Woy, anjir. Kaget, kecap. Kita diseret ke dalam rumahnya, coy.